Oke, Mas Dia. Oke, selanjutnya bagi kategori perempuan 18 tahun ke atas. Memakai BIP 23, yaitu Muhammad Hazwan bin Abdullah Pagun, dengan catatan masa 44 menit 44 saat. Seterusnya, mendapat tempat keempat, yaitu Hasan bin Haji Kamis, dengan catatan masa 44 menit 15 saat. Dimenangi oleh Awang Haji Jubli bin Haji Pangis memakai BIP nombor 9 dengan catatan masa 42 minit 36 saat. Naib Johan memakai BIP 21, yaitu Nur Ahmad Hakimin bin Ringan, dengan catatan masa 41 minit 44 saat. Dan Johan bagi kategori 18 tahun ke atas lelaki dimenangi oleh Awang Mastani bin Muhammad Yusof dengan catatan masa 39 minit 27 saat. Sekarang kita balik bagi kategori 18 tahun wanita. Mendapat tempat kelima memakai BIP 56, yaitu Dayang Nurfiza binti Idris dengan catatan masa 1 jam 5 menit 59 saat. Dan mendapat yang keempat, yaitu On Wan Chi memakai BIP 70 dengan 1 jam 4 menit 18 saat. Mendapat tempat ketiga yang memakai BIP 51, yaitu Dayang Siti Fatimah binti Haji Abu Bakar dengan catatan masa 1 jam 30 saat. Johan memakai BIP 53, yaitu Dayang Supinah binti Haji Adris dengan catatan masa 53 minit 37 saat. Kategori 18 tahun ke atas wanita dimenangi oleh Yurik Bayer dengan catatan masa 51 menit 34 saat. Bagi kategori berpasukan lelaki, tempat ketiga dimenangi oleh pasukan yang memakai BIP 105. Thank you.
Johan bagi pasukan yang memakai bib 102. Dan Johan bagi kategori berpasukan lelaki dimenangi oleh pasukan yang memakai bib 100. Pasukan yang memakai bib 02. Sekali lagi, mendapat tempat ketiga dimenangi oleh Dayang Faridah Mahmud. Okay.
Dan Johan bagi kategori Blind Open dimenangi oleh Awang Syami Syahrin bin Sarif. Cuma kita ada seorang peserta. Johan bagi kategori Blind Wheelchair Open dimenangi oleh Yang Mulia Jumain bin Sulaiman. Yang Mulia Awang Haji Othman bin Angelahab.
Magister, pemerakamkan